Rumahku adalah dapurmu. Di sini kita bisa berbagi dan menikmati kebersamaan dalam kesederhanaan. Dari terbit matahari sampai kepada terbenamnya, biarlah nama Tuhan selalu dipuji. Kali ini Dapur Dina mau bikin es kolak. Es kolak ini kita makan di Bali waktu itu, ke pas liburan, enak banget. Dan aku dengan bahan-bahan yang sederhana aja, aku mau coba bikin daripada mesti jauh-jauh ke Bali ya kan, nggak mungkin Gojek juga nggak menjangkau ya toh. Jadi bahan-bahannya ala Dapur Dina ya, es kolak ala Dapur Dina. Jadi ini ada dari bubur sumsum, juga es kolak pisang, dan ini ntar buat kuahnya. Buat bubur sumsumnya, saya pakai tepung beras, juga santan cair. Buat kolak pisangnya, saya pakai pisang, air biasa aja buat masak, dan gula jawa, juga tepung kanji atau tepung aci atau tepung tapioka. Buat kuahnya nanti, ini juga santan cair dan gula jawa. Nah, di sini saya pakai, di sini ada garam, jadi ntar bubur sumsumnya juga diisi sejumput garam, kolaknya juga ntar isi sejumput garam, ntar santan buat kuahnya juga diisi sejumput garam. Ini kita mau bikin kolak pisangnya dulu. Jadi saya panasin airnya. Kalau udah mendidih airnya, saya memasukin pisangnya. Dan ini akan saya serut dulu ya. Ini santannya buat bubur sumsum, saya isi sejumput garam. Kalau nggak mau bubur sumsumnya terlalu gurih, nggak usah pakai santan, nggak masalah. Pakai air aja, tetap jadi ya. Ini sekalian aja. Bubur sumsumnya, santan, garam, dan tepung berasnya semuanya masuk. Kita panasin apinya, nyalakan kompor. Oh ya, lebih cantik lagi kalau bubur sumsumnya itu dikasih perasa pandan yang warna hijau itu atau pewarna makanan yang hijau, jadi warnanya lebih cantik. Tapi kita lagi nggak punya, jadi nggak masalah ya. Gini aja, dan ini nunggu mendidih juga. Saya turunin apinya di api sedang aja. Di Bali itu khas banget ya, kolaknya itu rasanya itu benar-benar wow, karena saya udah tahu kenapa. Karena kelapanya itu, santannya itu, kelapanya itu dibakar dulu. Jadi ada aroma yang kayak wanginya tuh jadi wow banget. Tapi nggak apa-apa, kita beli yang santan instan nggak masalah. Tetap jadi ya, kita pakai yang kita punya. Oh ya, ini udah mulai mengental. Diaduk aja terus. Sekalian ini juga udah mulai mendidih, saya akan masukin pisangnya. Kita masukin langsung. Ini kita tunggu dia sampai agak mateng si pisangnya, dan ini diaduk terus ya. Kalau pisangnya bisa ditinggal, tapi bubur sumsumnya idealnya diaduk terus. Jadi nggak lengket dan nggak gosong di bagian bawahnya. Ini udah mulai menggumpal gini, saya kecilin banget apinya. Saya taruh di api kecil banget, sampai dia benar-benar menggumpal. Bubur sumsumnya ditinggal bentar aja, masukin gula merahnya, udah setengah mateng si pisangnya, apinya juga saya taruh di api sedang si kolaknya itu. Ini udah meletup-letup dan dia udah nggak ada cairan lagi, berarti matangnya udah bagus, kita bisa matiin kompor dan didinginkan. Jadi idealnya bikin es kolak ini menurut saya beberapa jam sebelum dihidangkan, jadi ada waktu dia untuk mendingin gitu ya. Nah, sekarang kita mau bikin santan buat kuahnya. 2 jumput garam. Diaduk terus di api sedang juga. Ini udah mateng, udah mendidih banget ya, sambil diaduk terus tadi santannya. Kita dinginkan di sini aja, diganti mangkoknya biar cepat dingin. Siap, ntar dihidangkan. Harus semuanya dihidangkan dingin, namanya aja es kolak ya kan. Yes, udah mau hampir jadi. Kelihatannya ribet ya, banyak yang harus disiapin. Tapi benar-benar semua ini nggak seribet yang dibayangkan ya. Dan hasilnya top. Ini pisangnya udah benar-benar empuk. Saya mau tepung kanjinya ini atau tapiokanya diisi sedikit aja air supaya encer. Saya mau kecilin apinya dikit lagi. Langsung semuanya dan diaduk. Kita mau dia benar-benar kental jadinya, dan si tepungnya itu benar-benar matang, jadi nggak rasa tepung. Ini udah kental dan dia udah mateng.
Makanya tadi tepungnya itu dilarutkan dengan air, jadi lebih mudah dia mateng dan tercampur. Jadi nggak ada butiran-butiran tepung di kolak ini. Ini luar biasa. Kalau punya daun pandan, monggo diisiin satu ikat daun pandan dimasukin sini biar lebih wangi lagi. Ini udah selesai, tinggal dimatiin. Sekarang kita mau masak gulanya itu. Nih, gulanya udah saya sisir kayak gini dan saya isi air. Airnya secukupnya, nggak usah terlalu banyak, tapi jangan terlalu sedikit, jadi bagus untuk melarutkan si gula ini. Udah mendidih, bisa langsung dimatikan, karena kalau gula merah terlalu lama dimasak, dia bisa jadi pahit. Ini esnya dulu, terus pakai bubur sumsumnya. Biasanya kalau di Bali itu, pakai ini juga ya, dia pakai mutiara. Saya nggak pakai hari ini, nggak pakai mutiara, nggak masalah. Nah, kolaknya penuh. Idealnya nunggu dingin ya. Tapi nggak apa-apa. Namun kita bikin kan harus dicobain kuahnya. Terus mau ditambahin gula 1 sendok lagi. Atasnya diisi es lagi. Luar biasa. Biasanya kalau makan itu, biasanya temen ini adalah es. Rujak kuah pindang. Rujak kuah pindang, minumnya es kolak ala dapur dia. Wow, segar banget. Ini sederhana, bahan-bahannya sederhana banget, gampang bikinnya. Rasanya wow, luar biasa. Ini harus dicoba. Please teman-teman, kalau udah nyobain resep ini, es kolak ala dapur Dina, hashtag dapur teman Dina di Instagram atau Facebook. Makasih. Pisangnya tadi lupa. Wow, empuk, manis, luar biasa. Top.